Balik lagi nih dengan gue di Amato Vlog di sini. Udah lama banget nih, sumpah. Udah berapa lama banget gue nggak ngevlog lagi guys, sumpah bener-bener. Ya waktu itu gue sempet bikin video di YouTube, gue publish dan gue liat penonton gue udah banyak yang hilang sih. Ya it's okay sih, gue juga ngerti karena gue nggak publish lagi. Tapi kali ini gue akan publish video kita main game lagi guys, kayak biasa kita main game Mobile Legend. Sorry banget juga kalau kameranya agak kretek-kretek sedikit. Iya. Karena gue ngerekam langsung lewat handphone dan kebetulan handphone gue itu kameranya itu nutupin tempered glass, jadinya tempered glassnya itu nutupin kameranya gitu guys. Jadinya oke. Nggak perlu banyak basa-basi ya, mungkin ada juga yang sebagian kangen sama gua. What? Bang kok gak nge-vlog lagi bang, kabarnya gimana sekarang? Gitu, jadinya gua belum bisa dapetin mood gua untuk publish video lagi guys. Karena ya gimana ya, ini kayaknya agak panjang sedikit curhat, tapi kayaknya gak perlu kali ya. Kali ini gua bakal menghibur kalian lagi dengan di hari ini guys. Oke ya, langsung kita main aja, langsung masuk. Oke, sekarang ini kita sudah masuk guys ke dalam game Mobile Legends-nya. Aduh, kita sambil cerita ya, sambil nunggu. Jadi kebetulan sekarang tuh gue sibuk ngurusin usaha pempek gue gitu guys jadinya. Jadinya yang ngebuat gue itu agak sedikit gue sibuk jadinya guys. Nih kalau mic-nya agak ngejauh, sorry nih guys. Soalnya gue di sini juga nggak nampilin video gue ya, karena ini dadakan banget dan kebetulan gue bisa nyempetin waktu gue lagi gitu di dalam vlog YouTube gue ya, yang agak kayak sedikit bosen kali kalian kan. Oke nih, sekarang kan ada hero baru nih gue lihat ya guys. Kemarin gue sempat ngikutin tetap Mobile Legend. Oke, kita masuk ya guys ke dalam gamenya. Aduh. Oke, gue sekarang jadi ada sedikit buka usaha kecil-kecilan. Segar corona ya guys. Ini corona gak kelar-kelar guys. Gue puyeng jadinya. Corona ini maunya gimana jadinya. Jadi karena keadaan memadai berbeda, jadi gue harus buka usaha empe-empe ya guys. Ya kalian yang bisa mau beli bisa DM gue langsung di Instagram gue, dan underscore ang itu Instagram gue ya guys. Pasti gue jawab kok DM kalian kalau kalian mau pesennya, dan itu pempeknya itu juga jamin enak guys. Kalian bisa lihat di sorotan itu di sorotan itu banyak banget testimoni yang gue udah lakuin gitu. Oh ya, ini gue mau ngebahas di sini, ini ada hero baru nih. Kalau orang Indonesia bilang itu hero, kalau orang luar itu hero, asik, hero. Nah, keren sih. Jadi hero ini sempet keluar, dia udah di luar ya, udah ada dan baru masuk di Indonesia. Wajar lah orang Indonesia itu selalu kebagian yang telat guys. Jadinya dia dapat dua skin nih. Gue belum tahu sih dia ini enak apa kagak. Tapi gue coba bakal beli buat kalian semua ya. Mungkin ada yang belum bisa beli karena duitnya belum cukup. Kebetulan duit gue udah cukup, jadi kita beli ya. Kita coba beli pakai duit poin karena gue gak punya diamond. Oke, kebeli ya guys. Akhirnya punya naga bonar, asyik. Jadi gue kali ini main sendiri, gak bareng sama Atakawe, yaitu si Johnson teman gue. Kita main di ranked kali ya. Ini perdana gue nekat nih, nyoba hero baru langsung di ranked guys. No, gue harus tahu berlatih dulu di klasik. Udah banyak updatean sih Mobile Legend, bener-bener guys. Dia nggak tahu kan. Gue masih nyoba sih ini bener-bener. Karena ini bener-bener. Ya semoga aja menang ya guys. Oh iya, juga sempat ada yang nanya, bang kok nggak main motor lagi. Oke, nanti gue bakal kabulin satu-satu. Tapi pertama-tama gue isi main game dulu ya guys. Jadinya nanti gue juga bakal vlog lagi kita main motor bareng-bareng. Tenang aja guys pokoknya.
Karena gue ini sekarang udah agak sedikit sibuk dengan usaha pempek gue guys, jadinya seperti itu guys. Oke, okay. Wah dia pakai 4 loh. Dia kayak Zox nih, hampir mirip. Ini sumpah sih, semoga menang. Gue ikut high loss aja dah. Oh, keren juga. Oh, gila, mati gua. Sumpah, berat banget guys. Gua buka semua loh, karena gua penasaran kan dengan apa yang dia punya gitu. Oh, itu skill 3-nya coy. Dia jadi monster loh. Dia bisa 2 kali berubah guys. Jadi dari naga jadi monster. Sumpah sih, ini lah berat banget serangannya lelet. Demi, gak bohong gue guys. Semoga lawannya nggak sejago apa yang gue kira sih. Iya lu, iya. Mantap guys, ternyata mantap. Kalau kalian udah tahu, mantap. Sumpah. Sakit sih, sumpah sakit banget ini. Tapi agak sedikit lambat sih, sumpah. Semoga aja menang ya. Kayaknya menurut gue sih, yang lu ambil skill 3, langsung lu ambil skill 1 guys. Itu sambil, dia kan ada jeda ya jadinya. Ini gue sudah kalian nge-review sih lebih tepatnya. Review karakter ini hero gitu jadinya. Ini benar-benar sih. Jadi kalau kalian cuma buat ngebuff itu skill 2 ini udah mantep sih, sakit banget. Ah gila, guanya nafsu, sumpah. Kiminya juga payah, lagi kimi. Gila. Aduh, gua nggak bisa berkata-kata nih guys, sumpah. Ini hero ini benar-benar mantep. Kalau benar-benar yang bisa ngendalin dianya ya, karena beratnya dia ini serangannya sih, tapi sakit gitu. Coba deh ini lebih agak sedikit enak kayak Alpha gitu. Ajib.
Jadi gua harap sih memang benar kata di Mobile Legend. Jadi kalau masih coba-coba jangan di ranked nih. Karena apalagi nyoba si Yuzhong ini berat banget. Aduh, Kiminya juga bego lagi. Wah gila, udah main Lord lagi. Gak ada yang mau nge-push lagi. Push dong. Peace gak lu, salah ngomong lagi. Aduh, kimau. Nih skill duanya ini cuman kayak buat nakut-nakutin doang sih. Aduh, kena lagi. Ah, gila. Sumpah. Wah, gila. Udah level 15 lu MM-nya. Aduh. Wah, salah banget. Wah, gila. Berat. Mati guys, benar-benar sumpah. Ini hero ini sebenarnya bagus kalau orang yang udah paham kriteria dia sih lebih tepatnya. Gua harus menggugurkan bintang gua guys demi kalian sumpah. Kalian harus subscribe sih channel gua demi kalian nih gua juga guys, seriusan. Ini Yuzhong ini cuman satu doang kriterianya, susah dikendalin, berat gitu. Oke guys, jadi sekian sampai di sini aja kali video gua ya. Jadi ya ini sebetulnya kalau dibilang kekalahan sih nggak kekalahan, karena gua memang mau review hero ini gitu buat kalian. Mungkin ada yang belum punya gitu. Yaudah guys, mungkin sampai di sini aja kali. See you guys, jadinya bye-bye.